Sementara itu, pemirsa, banjir bandang menerjang ratusan rumah di Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir bercampur lumpur merendam permukiman warga hingga 1,5 meter. Banjir bandang menerjang desa Sumber Arum, Kecamatan Dander di Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir bercampur lumpur merendam permukiman warga mulai Jumat sore hingga malam. Banjir juga menerjang wilayah desa Sumber Arum, desa Kunci, serta sebagian desa Growok di Kecamatan Dander. Banjir bahkan meluas hingga memutus jalur utama penghubung Bojonegoro dan Nganjuk. Sedikitnya 600 rumah warga terdampak banjir, terparah berada di desa Kunci dan Sumber Arum. Banjir juga sempat melumpuhkan aktivitas warga.